Pada kegiatan 2, silakan anak-anak memberi tanda centang pada makanan sebaiknya dimakan setiap hari dan tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan hanya sesekali. Jangan lupa memberikan alasan. Ayo mengerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks makanan penting untuk kesehatan. Kata ikan, daging, tahu, dan tempe termasuk jenis. Jenis apa anak-anak? Makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, ataukah buah-buahan? Iya, termasuk lauk pauk. Gizi yang terdapat pada makanan pokok adalah, sinonim kata pokok adalah utama. Sinonim itu persamaan ya anak-anak. Titik-titik banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah titik-titik. Kata dasar menyehatkan adalah sehat. Buatlah satu kalimat menggunakan kata karbohidrat. Tadi di bacaan tadi banyak ya. Kalian bisa melihat dari bacaan tadi dan mengambil salah satu kalimat yang mengandung kata karbohidrat. Jika kalian masih kesulitan, silahkan chat di kolom komentar. Pasangan bilangan. Pasangan bilangan adalah hasil penjumlahan yang jika dijumlahkan hasilnya sama. Misalnya, suatu perkebunan mampu menghasilkan 4.200 buah dalam sekali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya adalah 4.200 ditambah 4.200 sama dengan 8.400. Pasangan bilangan 4.800 adalah 4.000 ditambah 800. Di kegiatan 3, silakan mencari pasangan bilangan berikut. Di sini ada 5.000 dan di sini ada 4.000. Pasangan bilangan yang tepat untuk 4.500 adalah dicari yang jumlahnya 4.500. 1.000 tambah 2.500 3.500, 3.000 tambah 2.000 5.000, 2.500 tambah 1.500 4.000, 2.500 tambah 2.500 5.000. Ini tidak ada ya jawabannya. 4.500 ini tidak ada jawabannya ya. 1.500 ditambah, ini dilingkari saja ya, jawabannya tidak ada. 1.500 ditambah titik-titik sama dengan 4.000. Nah ini pasangannya berapa? Supaya di sini ada 4.000, berarti di sini 2.500. 1.800 ini pasangannya berapa supaya menjadi 5.500. Hasil dari 3.200 ditambah 4.500 ini tinggal dijumlahkan ya. Ini 7.700. Perkebunan Bu Yati menghasilkan 3.700 buah semangka sekali panen. Berapa buah semangka Bu Yuli dalam 2 kali panen? Berarti ini 3.700 ditambah 3.700. Nah itu tadi anak-anak pembahasan yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ingin tanya-tanya silahkan chat di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.